sang, konnichiwa. Masuk vlogger di Jepang yang paling kece. Oke, hari ini aku mau makan. Jadi hari ini, bukan hari ini, udah berapa hari? Udah lewat 4. Dari tanggal 4 itu Tari ulang tahun. Dan sekarang baru dirayain karena memang ada waktunya tuh sekarang kumpul-kumpul. Sibuk semuanya pada nguli. Aku doang belum nguli nih, tahun depan doain ya semoga aku bisa nguli cari duit yang banyak. Sekarang tinggal menuju nih, aturan kebiasaan loh. Udah bawa kamera. Entar kadang-kadang baterai yang habis, entar kadang-kadang memori yang lupa, dan sekarang memori yang lupa. Jadi sekarang aku pakai handphone. Ngarep kan enggak apa-apalah. Yang penting ada video, selalu aku update video apapun itu ya. Sekarang ada stok video. Iya, belok. Belum. Ini udah telat, acara jam 11:30. Gara-gara digosok baju tuh enggak. Ini ya telat. Kan ibu, ya kan kalau belum rapi tuh. Ini temanya sekarang pakai baju pink. Jadi, nah, terus nanti ada acara apa lagi, ulang tahun Akari ya. Iya. Terus siapa lagi tuh? Nih. Sekarang lagi menuju nih, sebentar lagi sampai, nggak berapa menit lagi sih, 6 menit lagi sampai. Coba tebak kita mau makan apa, jawab dari sekarang. Aku hitung sampai 5. 1 2 3 4 5. Komen di bawah yang menang ya, selamat. Yang bener. Jalanan Jepang nih, jalanan Jepang kayak begini nih. Orang ada sampah. Bersih, sebersih-bersihnya. Ya udah, nanti aku di video lagi kalau udah sampai ya. Ini aku lagi mau tulis kata-kata mutiara buat Chong Tari. Tuh. Pakai foto ini waktu lebaran kemarin, ini baru terus begini. Udah sampai restoran. Hai, tahu dia. Tuh ruang itu juga ada, Cong. Tanya kasanya ada kali. Iya. Gue sakit pakai sepatu ini. Selamat ulang tahun. Lah, kok bisa? Enggak digabung, Cong. Enggak digabung. Kita akan doakan. Enggak bisa teriak-teriak di sini. Lupa. Makannya nih. Uh-uh. Mana lansnya? Nih, Suki. Suki ini doang, Cong. Gak ada set yang kecil-kecilnya. Kemain lalu foto ya. Ya. Lima itu. Terus mana lagi, Dik? Ini. Ini apa nih? Tadi bentar. Ini mau ini. Dulu. Gak. Ini apa nih?
ini paling cang kalau lu. Ah itu mah ada ebinya mentah, ogah. Ini apa nih? Sabu-sabukan. Apa ini? Ada ebi begitu, udang. Ini agak enak nih, Bu. Sukiyaki aja cang, Bu. Gua kemarin bisa ngasih sukiyaki. Ya udah berarti sukiyaki kita bertiga deh sih. Ah itu. Iya. Dia mau ini. Ini apa sih? Semua udang. Ini tuh bisa ada udang itu, gua enggak doyan udang ini. Enggak apa-apa. Gua aja. Heeh. Sukiyaki aja lah. Mana? Di mana? Ini. Terus tadi yang mana sebelumnya? Ini ya? Ini. Bukan. Iya ini. Tuh kan ada udang lagi. Maaf. Ada tuh tempura. Tempura mah enggak apa-apa, bisa sih. Enggak udah sekian aja enggak apa. Udah. Oke. Okay. Siapa yang pergi? Enggak lah, kok aja mau tahu. Kita nggak bisa foto ya, ini masih rame loh. Silakan. Ini liatin, Desi tuh suka banget sama telur mentah ini. Nggak denger, itu mah nggak denger. Nih makan siangnya, kalau Desi Jepang sekali kalau Desi. Aku bisa yang lain, cuma tadi ada udangnya itu loh. Ya, di sini nih udangnya yang nggak bisa. Jadi aku sukiyaki aja sama nasi putih. Ini apa? Ini risetnya cuma begini doang, enak banget. Nanti kita di Starbucks. Oke, kuahnya beda setelah cobain dulu deh. Makan. Iya, tapi kalau ini kan mau ini dulu dicampur sama jeruk. Rasa nasi ya. Acak. Bingung mau makan yang mana. Iya, ada macamnya ya. Kayak susu itu krim-krim kan pakai krim. Kalau dia sabu-sabu cuma itu nggak ada ini, jadi keplong gitu. Di Jepang adalah banyak enak kan, banyak ininya enak. Gua bingung mau makan apa dulu ya. Untung nasinya cuma sedikit. Lanjut. Cakep lah cang kalau mau foto. Tuh. Kura. Ini kan itu ada Osara tuh. Tadi dikasih. Tadi gua ambil dulu deh. Yang masih muda aja tadi ya. Cepet ya. Buka. Kita nyanyi kan makan doang. Nyanyi ulang lagi. Ya, emang ikut mulu ya? Kecil.
aja yang ulang tahun nambah yang ini. Gak nambah lah, masa nambah? Ya nambah lah. Nambah kan umurnya. Agak masih tetap 18. Ayy. Berarti lo harus mengakui kalau lo udah tuh. Ngapain? Tapi gak apa-apa lagi, walaupun nambah usia lo berarti tambah juga kedewasaan lo. Nambah kagak ya? Dan kayak bos. Makin dewasa, makin memahami, udah sampai cem gitu aja. Itu terus di mobil tuh. Diambil mikir. Gue lagi mikir, muter lagunya lagu sedih. Gue kagak bisa mikir cem, jadi sedih. Jadi menghayati lagu sedih mah. Lu nggak ngeliat bungkusnya merah apa? Bungkusnya bungkusnya doang. Dia corner. Dia udah tahu kalau mereknya corner. Iya. Tapi dia udah tahu kalau bungkusnya mereknya corner. Hah? Banyak kan bungkusnya. Ya Allah, sakit banget. Gue dari tadi ngeliat bungkusnya itu Nike. Pas banget ya? Iya loh. Pas banget ya, berarti dia masukinnya juga susah. Yeay. Cakep ya, cakep tau cung. Ntar buat pulang ya berarti ya, pulang ke Indonesia. Apa baik buat pulang lu? Ya, tuh cakep. Apaan? Iya pertengahan. Tuh, ya kan? Buat pulang ke Indonesia. Ini. Cakep. Thank you ya. Oke. Okay. Thank you. Cakup. Semangat lah. Sekarang masih 120 tiket. 120. 120 ribu tau. Tuh, Filipina aja 70 ribu tuh. 70 ribu, dia mau kan. Oh, gua? Bawa anak 3 ya? 2? Iya, 2. Emang itu 3 orang. Yeay, iya dari tadi pakai handphone ini ngerekam. Kita udah nongkrong di Starbucks. Ada yang abis belanja, liatin tuh. Ya kan? Dadah. Dia beli channel tuh langsung foto-foto sama Starbucks-nya. Miring enggak kan? Ini. Palurus. Jadi, kita lagi makan. Dadah dulu dong. Hai. Oke, aku udah sampai rumah sama kakak makanan. Tuh Mateo anu de masiru. Itu siapa? Dia lagi teleponan. Siapa itu? Cuma Mateo, stop. Siapa itu? Yuko. Hari ini aku mau kasih tahu ke kalian nih. Jadi Nande. Ini Necang pegang sini. Nah, aku sini mau kasih tahu nih. Ih. Kemarin kan aku nge-review bajunya Wakana kan, ini kan ya seragamnya Wakana. Nah, sini aku mau ngasih tahu nih, kakak Wakana.
映らないって言ってたじゃん。Tuh lagi gak mau tuh dia tuh video. Dulu mah kalau minta video harus bayar ya, Ichimang dulu. Itu memuatin ayo. Tapi mama pernah kasih uangnya sih. Mau 2 tahun lagi memuatin ayo. Tuh kan dia nagih. Yaudah, sekarang nih mau ngasih tahu. Nah, di sini sekarang kan mau memasuki musim panas kan. Jadi seragamnya Wakana tuh diganti yang putih ini. Jadi putih ini tuh untuk musim panas. Dan ada satu lagi di bawah pendek. Eh, Akari. Diam. Jadi ada yang pendek juga, itu bener-bener buat musim panas banget. Kalau ini hampir mendekati musim panas lagi ya. Ada di bawah, aku males ngambilnya sih. Jadi dia lebih agak beda gitu bahannya. Terus antar ada yang pendek. Yang pendek dua, karena kan musim panas pasti keringetan kan. Dan ini musim panas. Terus roknya juga ada. Padahal hampir sama loh. Cuma dia lebih tipis. Ini nih roknya tuh, daripada yang ini. Tuh. Enggak ah, sama aja deh. Tipis dari mana deh? Enggak kok. Tuh. Sama Wakana, musim panas. Hah? Sama ah. Coba Wakana pegang. Masa sih? Enggak sama ya? Katanya hari yang ini agak tipis. Ini gede nih. Terus besok mau nggak apa-apa pakai itu dulu? Mau pakai ini? Ya tapi kata papa nggak apa-apa kalau pakai itu sama sekatu itu dulu. Mau ini? Ya udah mama bate airong sini sekarang ya. Buat besok. Kata besok ada dia menonton konser. Jadi besok nonton konser nggak sekolah. Besok kan hari Minggu. Tapi tetap harus pakai seragam gitu. Jadi seragamnya ini. Gitu. Nggak yang pendek. Mau panjang aja. Panjang dulu ya, kan belum panas banget. Oke, vlog hari ini itu aja. Kakak Wakana. Tuh begitu kan, kadang mau, kadang enggak ya. Begitulah, punya anak perawan tuh. Beda sama ini nih. Hey, hi. Hi guys. Ah, dame, Nechang. Tutupnya mana ini? Ya Allah, dia pakai spidol, sudah coret. Tutup gak? Kenapa? Gak apa-apa sayang, ini tuh drill. Drill mama life. Iru yang? Iya. Iyo. Masuklah. Ya ada, Wakana tuh dicari. Kakak Wakana mana? Gitu. Lagi gak mood dia. Ya udah sana mau teleponan. Eh, mau telepon? Ya udah. Ya udah, kalau gitu Kakak Wakana mau teleponan sama temennya katanya. Ya udah, vlog hari ini tuh aja buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dan jangan lupa juga diklik tanda loncengnya biar kalian gak pernah ketinggalan nonton video terbaru dari aku. Akari, bye-bye. Bye-bye, gimana Bapak? Akari, Cang, itu rambut belum disisir. Bye-bye dulu. Bye-bye. Lihat sini. Bye-bye-nya lihat sini. Bye-bye. Kiss bye. Mwah. Kakak Wakana. Bye-bye dulu. Kakak Wakana. Kakak Wakana, bye-bye dulu. Kakak Wakana.